Nanti setiap maupun kios ataupun apalah yang dari pemerintah daerah yang sifatnya disewakan atau gimana, itu paling tidak Gasdarri harus berbuat tegas. Kalau memang 3 bulan dia tidak berbuat, sudah cukup ambil. Kita tidak bisa lagi yang 3 bulan diberi waktu ini. Saya melihat kondisi kita sekarang ini, kalau kita biarkan terus, ini kayak kita dibikin buat main-main sama yang mengontrak kios ini. Karena saya melihat beberapa, ya salah satu contoh tadi kayak di Taman Education Park yang begitu besar dananya, manfaatnya tidak begitu dirasakan juga, hasilnya pun tidak maksimal. Makanya saya kenapa menyoroti tadi Tera, karena pendapatannya luar biasa, 200, dia menarget 200 sekian juta, sedangkan biayanya hanya 75 juta, 2 orang 150 juta. Saya yakin kalau memang sumber daya manusianya siap ada, mungkin lebih dari 200 juta mereka dapatkan untuk melakukannya. Karena sistemnya kita hanya menunggu saja, menunggu dari panjang mungkin regional untuk ini kan. Kita juga nggak bisa langsung perintah-perintah mereka kan. Tapi kalau kita ada SDM mungkin dengan adanya sertifikat itu, ya kita bisa melawan daerah sendiri dan pendapatan daerahnya juga bisa secara realistis. Kita harus menyiapkan tenaga teknisnya, SDM-nya harus kita siapkan. Kalau bisa, nanti di dalam-dalam anggaran itu ya, yang memang tidak perlu tidak usah, yang tidak penting yang hanya bisa menghambur-hamburkan anggaran yang ini, cobalah dialihkan ke untuk pendidikan SDM-nya, karena ini sangat penting. Karena dengan SDM yang baik, saya rasa PAD juga akan. Pemilik toko yang kosong yang